Bakal calon presiden dan wakil presiden yang didukung PDIP dan koalisinya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyerahkan dokumen persyaratan capres dan cawapres ke kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Ganjar berharap agar visi misi yang dibawa bersama pasangannya, Mahfud MD bisa langsung dirasakan masyarakat dan membawa Indonesia semakin lebih baik. Dalam kesempatan itu, Ganjar dan Mahfud juga menyerahkan dokumen visi misi ke jajaran KPU yang dipimpin oleh Hasyim Asyari. Kata Hasyim, dokumen Ganjar dan Mahfud sudah lengkap. Lengkap seluruh partai pengusung, baik dari PDI Perjuangan, dari P3, dari Hanura, dan tentu dari Perindo. Dan tentu ada relawan, ada BPN, komplit, terima kasih atas seluruh dukungannya. Kami bersama Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi-misi dan seluruh persyaratan. Insya Allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Dari beberapa dokumen sudah kita berikan pada visi-misi dan program yang sudah kita uraikan. Insya Allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah.